Penanaman padi bukit di Malaysia kebanyakan tertumpu di negeri Sabah dan Sarawak. Padi bukit ditanam secara tradisional di lereng-lereng bukit dan kawasan tanah beralun. Uniknya, penanaman padi bukit pada zaman serba moden ini masih memerlukan kerjasama atau semangat gotong royong penduduk bagi mengusahakannya tanpa menggunakan jentera dan teknologi. Perkara ini disebabkan oleh faktor geografi apabila lokasi penanaman benih padi di cerun bukit menyukarkan penduduk menggunakan jentera jika dibandingkan dengan kawasan batas rata seperti padi sawah. Bagi penduduk kampung Meridi Ranau, Murogob dan Musuli ialah aktiviti gotong royong berbalas apabila tibanya musim monoanoparoi atau musim menanam padi yang masih diamalkan sehingga kini. Amalan sedemikian bukan sahaja dapat merapatkan hubungan silaturahim dalam kalangan mereka sendiri, malah dapat menyelesaikan kerja-kerja monoan dengan cepat. Sebenarnya ini satu amalan yang baguslah dan sebenarnya masih diamalkan di kebanyakan tempat. Tetapi kalau di tempat yang menggunakan mesin sudah, dia jarang diamalkan sudah sebab mesin yang buat benda tuh. Saya nampak di daerah Tambunan Keningau Ranau masih diamalkan. Dia juga menjadi landasan kepada petani untuk berkongsi ilmu. Yang mana semasa bergotong royong di kawasan sawah padi seseorang kawan mereka, mereka boleh melihat bahwa di sana mungkin ada satu masalah lain yang mereka sudah atasi di tempat mereka. Jadi kalau gotong royong itu diteruskan, dia menjadi bagi saya adalah platform untuk petani berkongsi ilmu. Semasa monuanu paroi, kaum lelaki diberi tugasan untuk menuda. Menuda ialah proses melubang tanah menggunakan tutuda, iaitu sebatang kayu yang penghujungnya telah diruncingkan dengan menggunakan parang yang tajam. Manakala bagi kaum wanita, mereka akan mengikut jejak kaum lelaki dari belakang dengan membawa benih padi. Mereka bertugas untuk mengisi antara 5 hingga 10 biji benih padi pada setiap lubang tersebut. Sungguh pun terletak nun jauh di kawasan pedalaman. Namun, penduduk kampung Meridi Ranau yang majoritinya berbangsa Sungai dan beragama Islam ini hidup dalam keadaan aman dan damai serta saling mesra, bekerjasama dan bantu-membantu di antara satu sama lain. Kampung Meridi terletak kira-kira 60 km dari Pekan Ranau. Perjalanan ke Meridi mengambil masa hampir 3 jam melalui jalan yang belum berturap, maka disaran menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Walaupun laluannya kadangkala mencabar, namun sepanjang perjalanan menelusuri beberapa buah kampung di lereng-lereng bukit, mata dihidangkan dengan pemandangan yang segar dan menghijau. Taburan penempatan masyarakat Sungai di negeri Sabah adalah di sekitar pantai timur Sabah. Oleh kerana kawasan penempatan mereka yang berdekatan dengan sumber air sungai, maka kegiatan masyarakat Sungai tertumpu kepada bercucuk tanam di kawasan lembangan sungai. Masyarakat Sungai di Kampung Meridi sebahagiannya menanam padi bukit di lereng-lereng bukit untuk kelangsungan hidup mereka. Berkaitan dengan pertanian padi di Sabah ini, kita ada lebih kurang 35.601 hektar kawasan pertanian padi yang kita bahagikan kepada K1, K2, dan K3. K1 ini adalah kawasan pertanian yang mendapat sumber bekalan air dari saliran
yang dibina oleh Jabatan Pertanian dan Kerajaan Negeri Sabah. So, untuk K1 ini dalam 10.400 hektar. Bagi kelas 2 itu ada infra saliran air, tetapi air itu tidak mencukupi. Jadi dia dalam 12.274 hektar kawasan itu. Yang K3 ini yang masih banyak mengamalkan pertanian padi bukit, dan sebahagian itu adalah yang tradisional. So yang K3 tadi itu ada dalam 12.927. Bagi Muhammad Fazwan bin Ali, atau lebih mesra disapa dengan panggilan Fazwan, berbakti kepada tanah sudah sebati dengan kehidupannya. Nama saya Muhammad Fazwan bin Ali. Saya berasal dari Kampung Meridi di daerah Ranau. Saya berumur 35 tahun. Sebelum ini saya bekerja sebagai industri designer di salah sebuah syarikat perabot di Serdang, Selangor. Dan saya mengambil masa 5 tahun untuk bekerja di sana sebelum saya balik ke kampung halaman saya di Kampung Meridi, daerah Ranau. Fazwan yang kini berumur 36 tahun merupakan pengerusi kelab belia Kampung Meridi. Dikala anak muda lain dibuai mimpi dan angan-angan yang tak sudah, Fazwan memberanikan diri untuk melepaskan jawatan yang disandang demi untuk mencurahkan bakti di tanah milik ibunya seluas 5 ekar dengan menanam padi bukit. Tanaman padi bukit ini merupakan tanaman warisan daripada zaman nenek moyang, yang mana pada masa dahulu mereka menanam padi bukit untuk tujuan sara diri. Tetapi kini saya telah mengambil inisiatif untuk menanam padi bukit ini dengan tujuan komersial, yang mana kita bukan menanam untuk sara diri sahaja, tetapi kita coba untuk komersialkan padi bukit ini karena ia mempunyai keunikan dan mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Amalan penanaman padi ini adalah satu amalan untuk membantu negara sebenarnya mengatasi masalah mengimpor beras. Sebab kalaupun kita boleh mencanah duit dari perindustrian yang lain, tetapi kalau kita sentiasa membeli beras, dan beras itu datang daripada negara lain, contohnya Vietnam, dan apabila berlaku masalah ekonomi dunia ataupun Asia, ataupun berlaku peperangan, Vietnam akan mengurangkan ekspor beras keluar. Kita sudah nampak ini berlaku ketika COVID melanda, yang mana pada masa itu semua orang risau di mana mereka mencari beras. Walaupun berdepan cabaran daripada pelbagai aspek, namun semangat Fazwan untuk terus berjaya dalam bidang pertanian harus diberikan pujian. Selain kesukaran daripada aspek mobiliti dan kawasan yang berbukit bukau, serangan daripada binatang seperti kerbau juga merosakkan dan menjejaskan kualiti tanaman. Maka, berlakulah pengurangan hasil padi. Cabaran utama di dalam pertanian padi bukit ini adalah cuaca, yang mana pertanian padi bukit di Kampung Meridi ini kita masih mengusahakan secara tradisional dan kita bergantung dengan cuaca sepenuhnya. Jika sebelum ini cuaca kita boleh ramal, tetapi sejak akhir-akhir ini cuaca sukar untuk diramal. Sebagai contoh, pada tahun lepas hujan yang lebat berterusan menyebabkan banjir dan tanaman padi bukit saya telah dilanda banjir dan hasil tanaman saya menjadi rendah. Mamaroi no paroi atau musim menuai padi bukit di Kampung Meridi bermula pada bulan Disember dan Januari setiap tahun. Sama seperti suasana Manuan no Paroi atau musim menuai padi, penduduk Kampung Meridi akan bergotong royong untuk Mamaroi no Paroi. Pada kebiasaannya,
Padi bukit yang telah cukup masak akan dituai dengan memotong tangkai padi menggunakan sejenis pisau khas yang dibuat sendiri dipanggil sebagai linggaman. Linggaman diperbuat daripada besi lembut yang dipanaskan dan diketuk sehingga nipis dan dibengkokkan sebelum dipasang pada papan. Alat tersebut digenggam dengan tangan kanan dan tangkai padi, dipotong dengan menarik tangkainya dan akan putus. Padi yang telah siap dituai akan dimasukkan ke dalam guni dan kemudiannya diangkut ke seberang sungai untuk dihantar ke rumah. Fazwan dan beberapa orang kampung yang datang membantu Mama Roy Noparoy akan membawa padi tersebut menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu. Halaman rumah, Fazwan akan menjemur padi yang telah dituai. Sebelum dijemur, padi yang diisi ke dalam guni dikeluarkan. Proses mengupok dilakukan untuk memisahkan padi daripada tangkainya dengan menggunakan kaki dan tangan. Setelah itu, padi yang telah dipisahkan kemudiannya dimasukkan ke dalam tin untuk proses yang seterusnya iaitu mananok nuparoy. Mananok nuparoy atau merebus padi ialah salah satu kaedah tradisional untuk menghasilkan beras yang lebih sihat, wangi dan tahan lama. Beras yang terhasil melalui kaedah mananok dipanggil parboiled rice atau beras tinano. Saya juga menghasilkan satu produk lagi, yaitu lebih dikenali sebagai parboiled rice ataupun dalam bahasa sungai dikenali sebagai beras tinanok, yang mana beras tinanok ini kita hasilkan daripada padi yang belum matang sepenuhnya, belum masak sepenuhnya, batang padi itu dia masih hijau, dan kita tuai padi tersebut untuk diproses sebagai beras tinanok, yang mana kita asingkan padi daripada jerami padi, kita rebus padi tersebut sebelum dikeringkan dan diproses menjadi beras. Proses penghasilan beras tinanok berbeza dengan penghasilan beras putih yang hanya melibatkan proses pembuangan kulit padi dan seterusnya proses pengasingan untuk menghasilkan beras putih. Penghasilan beras tinanok melibatkan proses rebusan padi. Proses rebusan dijalankan bersama kulit padi untuk memastikan proses penyerapan nutrisi yang terdapat pada kulit padi masuk ke biji beras. Parboiled rice atau beras tinanok juga dipanggil beras kurang kanji kerana teksturnya yang berderai dan rasa yang agak kurang berlemak berbanding beras putih. Keistimewaan parboiled rice ini adalah yang pertama, beras yang kita hasilkan itu dia lebih wangi, dia lebih sehat kerana kandungan karbohidrat dia lebih rendah dan lebih tahan lama untuk disimpan. Selepas melalui proses menanok, padi tersebut akan dijemur di bawah sinaran matahari yang panas seharian tetapi bergantung kepada keadaan cuaca. Proses ini dipanggil mengkudat. Setelah kering, proses berikutnya adalah mengotap.
Proses ini bertujuan untuk mengasingkan apoh atau hampas, yaitu padi yang tidak mempunyai isi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan lilibu atau nyiru yang berbentuk bujur. Setiap usaha yang dilakukan oleh Fazwan amat berbaloi apabila menerima permintaan yang sangat menggalakkan daripada penduduk daerah Ranau dan juga beberapa permintaan dari luar negeri. Kerja-kerja membungkus tempahan beras Meridi dilakukan sendiri oleh Fazwan dan dibantu oleh kakaknya di rumah mereka. Sambutan beras Meridi setakat ini amat menggalakkan kerana sejak daripada tahun 2020 sambutan dia bukan sahaja di daerah Ranau, malahan di daerah-daerah lain seperti Kota Kinabalu, Beaufort, Sandakan dan Ladatu. Dan pada tahun 2021 sambutan beras Meridi ini ia sampai ke Semenanjung Malaysia seperti di negeri Selangor, Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Untuk di daerah Ranau sahaja saya akan menggunakan kaedah cash on delivery. Dan manakala untuk langganan ataupun pesanan daripada luar daerah biasanya saya akan menghantar menggunakan sistem pos. Walaupun tidak memiliki kemudahan jentera dan teknologi moden untuk menghasilkan beras, namun Fazwan tidak pernah lelah untuk terus berusaha memajukan tanah milik keluarganya. Menurut Fazwan, padi yang telah dituai akan dipilih dan disimpan sedikit untuk dijadikan benih yang akan ditanam apabila tiba musim menanam padi bukit pada tahun berikutnya. Di tanah tersebut, Fazwan menanam beberapa variasi padi bukit. Di sini saya mengusahakan tiga variasi padi bukit, yaitu padi lawi ataupun kami panggil sebagai tiga bulan, dan yang kedua beras tadong yang berwarna purple, dan yang ketiga beras loso. Cerita tentang variety ini ya, memang banyak kenyataan lah dari pelbagai pihak, sebenarnya dari petani sendiri dan juga dari researcher yang ada lah. Tetapi sebenarnya tiada statistik yang sangat komprehensif memperincikan berapa betul variety yang kita ada. Apa yang kita boleh cakap adalah antara 40 hingga 80 variety mengikut knowledge yang kita ada, pengetahuan yang kita ada. Tetapi ada juga yang mengatakan sampai 1000 variety. Bagi Fazwan dan masyarakat sungai di Kampung Meridi, keseronokan bukan sahaja dapat membantu antara satu sama lain, tetapi juga apabila dapat berkumpul untuk mengokan-okan atau makan bersama-sama selepas menyiapkan kerja membersih kawasan ladang atau menginduas nu umo, menuan nu paroi atau mamaroi nu paroi. Semasa mengokan-okan, Fazwan akan menghidangkan nasi daripada beras Meridi bersama dengan lauk-lauk kampung agar keluarga dan penduduk kampung yang datang membantu dapat merasa sendiri keenakannya. Untuk menyempurnakan gimmick pelancaran AIS dan keamanan berikut ini Sabah pada tahun 2020. Bulan Mei pada setiap tahun amat sinonim dengan sambutan Tadau Keamatan atau Pesta Menuai. Antara tujuan sambutan Tadau Keamatan ialah untuk menghayati semangat padi. Tadau Keamatan disambut secara besar-besaran bermula dengan pelancaran peringkat negeri pada 1 Mei, disusuli sambutan peringkat kampung dan daerah dengan kemuncaknya pada 30 dan 31 Mei di Hong Kot Khoi Saan KDCA. Sempena sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Ranau baru-baru ini,
Faswan dianugerahkan Tokoh Belia Daerah Ranau tahun 2023 sebagai menghargai pengorbanan dan usaha yang tidak pernah mengenal erti penat dalam memajukan tanaman padi bukit di tanah kelahirannya. Rasa syukur dikongsi bersama ibunya, yaitu Puan Uri binti Lomangkat, yang merupakan pendorong utama minat kepadanya untuk terus maju dalam bidang pertanian. Bagi Fazwan pula, keamatan bukanlah perayaan semata-mata, tetapi merupakan manifestasi untuk menzahirkan rasa kesyukuran serta berusaha dan berdoa agar dimurahkan rezeki supaya lebih banyak hasil padi akan dituai pada musim hadapan. Walaupun pelbagai cabaran dan rintangan dihadapi, usaha Fazwan untuk menghasilkan beras meridi sepatutnya dicontohi oleh golongan muda yang lain untuk terus maju. Beras meridi bukan sekadar beras, namun ia terhasil dari titik peluh seorang anak muda yang tidak pernah kenal erti putus asa. Selain berharap agar lebih ramai golongan muda yang berminat dan menceburkan diri dalam bidang penanaman padi, Fazwan amat berharap agar pihak kerajaan tidak melupakan golongan tersebut. Saya amat berharap agar pihak kerajaan dapat membantu petani-petani padi bukit di negeri Sabah agar mereka dapat meningkatkan produktiviti tanaman mereka dan seterusnya dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka. So, saya pun ada harapan juga bahwa pihak authority ataupun pihak yang ada kuasa lah mewujudkan sebenarnya sesetengah jenis dana. Ini berdasarkan kepada pengalaman saya berada di luar negara yang tidak menanam padi, tetapi mereka adalah negara pertanian yang cukup kuat. Contohnya Australia dan New Zealand ini dua negara maju, tetapi ekonominya nih disokong sepenuhnya oleh aktiviti pertanian. Dan mereka ada satu tabung yang kita sebut sebagai tabung penyelidikan, dikhususkan untuk dikembalikan kepada penyelidik untuk membuat penyelidikan pertanian tertentu. Kejayaan hari ini bukanlah hadir dalam sekelip mata, dan suatu legasi tidak akan tercipta dalam sehari dua sahaja. Sesuatu kejayaan akan melalui tempoh yang panjang, sukar dan mencabar. Namun, pastinya akan ada pelangi hadir selepas hujan. Semoga segala usaha yang dilakukan oleh Muhammad Fazwan bin Ali untuk memajukan beras meridi akan membuahkan hasil.